sobat saya baru saja di tempat Pak Pram servis sepeda, dan beliau satu ini memang pehobi gue sejak muda, makanya tampak sehat. Sudah beres ini? Beres. Gimana kabar? Ya pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan. Selalu gue untuk tingkatkan daya imun, oke? Iya. Oke, monggo-monggo. Ya. Oke, ya. Saya masih berada di tempat penyewaan sepeda di depan ya, di Brojonalan, dan ini sobat Mbah Gemblung baru saja servis sepeda. Tampaknya ada sedikit trouble. Oke, monggo. Mundur dulu aja. Ya, bisa. Ya. Hati-hati. Yuk. Ya. Ya. Mbak. Sobat Mbah Gemblung baru saja meninggalkan tempat ini ya. Tempat penyewaan sepeda ya di Jalan Bala Putra Dewa. Dan di sana tampak ada beberapa cewek yang siap-siap gues pagi ini. Ya. Nah, ini ternyata ada 4. Nah. Ternyata ada 4 cewek yang siap gues pada pagi ini. Ngobrol dengan channel saya ya. Dari mana ini? Saya dari Magelang. Magelang Kota. Tepatnya Boton. Boton iya. Itu ada Boton Balong, Boton Kopen, Boton 1 gitu ya. Ini berempat ya, memang sengaja gues ya. Pokoknya jangan lupa datangi destinasi-destinasi wisata atau mungkin balkondes-balkondes ya. Lapangan Desa Tok Songo itu itu kan jam segini. Top spot untuk anu ya, selfie untuk bagus. Maaf namanya siapa? Saya Helen. Ya? Helen. Agus. Dan Kiting. namanya Helen ya. Yeah. Mengingatkan pada seorang penyanyi cilik dulu ada juga namanya Helen. Oh, Helen Sparingga kalau nggak salah ya. Helen Kuswoyo itu loh, keluarga Kuswoyo. Adiknya Cica itu kan Helen itu. Sampean belum lahir waktu itu mungkin. Oh ya, ini juga siap gues ini ya. Ternyata ini warga Magelang semuanya. Wah, ini rambutnya pirang ini ya. Pirang-pirang. Ya, hati-hati ya di jalan raya ya. Karena jalan raya kan rame, harus waspada, hati-hati, oke? Okay? Ya. Namanya dulu siapa? Saya Nona. Nona. Iya. Enggak pakai cap ya. Oke, selamat menikmati gues pagi. Yang ini namanya siapa? Miss D. Miss D. Miss D. Panggilannya siapa? Miss D aja. Oh, Miss D. Oke, selamat menikmati gues pagi ini ya. Nah, ini juga dari Magelang ini tampaknya ya. Namanya siapa namanya? Namanya Sri, Om. Oh, namanya Edi. Oh, Sri. Oke ya, Jeng Sri. Hati-hati di jalan ya. Karena jalan rame ya, apalagi hari Minggu ya. Ini ada Jeng Sri, ada Helen, ada Miss D, terus Jeng Sri. Ya, itu saja ngevlog saya di Jalan Brojonalan. Salam pariwisata berkelanjutan, salam gues. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Thank you.